Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sadalla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sadda anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita menjalankan kehadiran Allah mencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Jarifi yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir Ustaz Muhammad Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, kita bicara tentang tema apa hari ini? bulan Rajab. Iya hmm. ya. Bulan Rajab ya? Iya, bulan Rajab. Iya pemirsa, kita sudah berada di hari ke-10 bulan Rajab. Hmm. Bulan Rajab adalah bulan yang ketujuh dari kalender hijriyah dan di bulan Rajab ini banyak kelebihan-kelebihannya. antara lain bulan ini adalah bulan terjadinya banjir besar hmm. di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Iya dan juga di dalam Islam sangat menarik bulan Rajab ini adalah bulan Isra ya. Mungkin hmm. dua topik ini yang akan kita, kita bahas, bahas ya. Bahas ya. mencang ah, Yang pertama tentang banjir besar Nabi masa Nabi Nuh AS, ya. Terjadi tanggal 17 Rajab. Ya. Eh uh, Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Zed, balik uh, Itulah yang akan kita coba bahas Tanggal 17 Rajab uh, Menurut Hisab uh, Raya penuh. Uh. Nanti 27 Rajab Isra Mirad Nabi uh, Muhammad SAW Jadi kita akan cerita dulu tentang 17 Rajab Jadi umat Nabi Nuh alaihissalam itu umat nabi yang uh, tidak beriman. Padahal Nabi Nuh sudah berdawah seribu tahun. Nah, uh, mengajak manusia mentauhikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Nabi Nuh itu umat yang tidak apa namanya? Tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah melawan Nabi Nuh. menuduh Nabi Nuh nabi yang gila. gila. Nah, nabi Nuh sudah tidak waras ya. Mereka membangkang Nabi Nuh dan sedikit sekali yang yang beriman ya. Yang beriman cuma 80 orang. Yang lain hmm. tidak mau beriman. Uh, kemudian Nabi No asa dengan dakwahnya lalu mengadu kepada Allah. Ya Allah aku serahkan umat ini kepada Engkau ya Allah. Hmm. Aku melepaskan diri dari mereka. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Nuh supaya membuat uh, kapal, nah, kapal Madura. Jadi, dibuatlah kapal itu waktu Nabi Nuh membuat kapal. Masih ada ejekan-ejekan ejekan dari orang-orang kafir. Itu, itu lihat, Nuh, no, udah gila. Itu buat uh, kapal di atas <gibu> bukit. <kerasa> bukit. <gibu> bukit. Nah, tetapi uh, akhirnya Nabi Nuh berhasil. Hmm? Membuat kapal tibalah waktunya uh, jadi jadi uh, hujan lebat dulu. Hujan ha. Ya. Hujan sangat lebat luar biasa uh, turun menerus turun uh, hujan dari langit. Tetapi hmm. okay, juga turun hujan bukan turun tapi panjil, air, panjil juga, <laughs> air juga bandang. Air juga dari bawah keluar dari bumi ya. Uh, tanur yeah. jadi dari bumi keluar air. sehingga bukit-bukit itu tenggelam dan terus tenggelam lalu Nabi Nuh memanggil anaknya wahai Kanan wahai istriku mari kita naik kapal supaya kita selamat tetapi istrinya tidak mau anaknya juga anaknya Kanan juga tidak mau mereka memilih gunung yang tinggi katanya nah, ternyata air terus naik naik gunung-gunung itu habis matilah anak Nabi Nuh Kanan itu hmm. dan istrinya ya tapi nabi nuh bersama tiga anaknya yang lain selamat dalam kapal itu tadi nah, ada 20 ada 40 laki-laki dan 40 perempuan, perempuan. Nah, di samping uh, manusia 80 orang uh, juga ada binatang berpasang-pasangan pasang pasangan semua binatang uh, kuda uh, jantan betina begitu juga gajah harimau dan sebagainya jadi kapal itu penuh dengan binatang-binatang jadi dinaikkan oleh air ya dinaikkan oleh air hmm. uh, dan uh, lama sekali lama sekali di udara ada. jadi air tidak pernah kering sampai dua bulan hmm. lama ada Nah. Dan uh, kemudian nanti air itu kering, surut surut surut, lalu uh, Nabi Nuh dengan orang-orang beriman itu turun di uh, Bukit Al Judi. Al Judi namanya. Uh, dalam Al Qur'an. Ternyata Al Bukit Al Judi sekarang ini ada di Provinsi Ararat di Turki, hmm. uh, di Turki dekat uh, perbatasan Suriah. Ya. Jadi provinsi itu. Masuk Turki sekarang dekat perbatasan Suriah. Turunlah Nabi Adam, turunlah Nabi Nuh bersama jemaahnya, rombongannya. Jemaahnya, rombongannya tiga di antara orang di dalam itu adalah anak-anak Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh yang pertama namanya Sam, yang kedua Ham dan ketiga nah, Yafat nah, Fad. Yafat. Yafat, ya fat ya fat ya ah uh, jadi ham itu merantau dia hmm? merantau ke Afrika sam tinggal di Timur Tengah dan ya merantau ke ke Eropa hmm, hmm, hmm. <laughs> dari tiga anak Nabi Nuh inilah kemudian manusia berkembang hmm. ya lalu Allah merubah warna-warna kulit mereka, jadi yang tinggal di Asia ini tahu matang seperti kita, yeah. yang ke Afrika, jadi Ham itu ke Afrika hmm. akan menjadi orang-orang yang agak gelap hitam, yeah. sedangkan Yafat yang merantau ke Yunani terus berkembang mereka itu menjadi orang-orang putih di Amerika hmm. di Eropa, Inilah kisah yang luar biasa. Jadi dari ketiga anak Nabi Nuh ini keturunan manusia selanjutnya. Ini yang terjadi di bulan Raja. Sedangkan uh, peristiwa Isra Mirat akan kita ceritakan nanti ya. ya. Mungkin Ustaz Muhammad ingin menambahkan tentang banjir Nuh ini. Ya banjir jerno itu menarik sejarah nabi Yuno know, yang bahwa beliau uh, mengadu kepada Allah bahwa tidak seperti Utara sampaikan tadi tidak tidak bukan menyerah ya ini namanya Nabi bukan menyerah tapi tidak lagi sanggup belum lagi belum tidak lagi sanggup untuk berdakwah eh, hingga Allah memerintahkan untuk membuat kapal atau bahtera di atas laut. Ketika rentetan rentetan e, Nabi Yunus know, dalam membuat kapal tersebut banyak peristiwa juga yang terjadi. Ada yang istilah bahasa Aceh ini hijak kena ya toe, ya ya lemparkan e, ranjau-ranjau isanya supaya Nabi ketika membuat kapal nanti ada kendala. Ada hambatan, alah Nabi Uno kapungo ...Bed permen tapi tak, tak pelaku juga uh, inti intinya banyak banyak hal yang terjadi bahkan ada yang sedang uh, isanya BAB atau tuh eh langapainyan uh, besok lusa tiap hari malah ada seorang ...buta, orang buta, datang juga. Datang juga ke kapal tersebut. Ingin berbuang, membuang hajat. Uh, juga untuk biar, biar kotor uh, kapal Nabi Nuh. Tapi tiba-tiba orang buta itu jatuh. <tuh> jatuh. Ketika jatuh... ...dia berlumpur. Seperti jatuh dalam lumpur. Dengan tai semua itu. Hingga ketika bangun sudah bisa melihat sudah bisa melihat itu jadi istilahnya kalau bahasa sekarang viral viral bahwa kapulih hai e, abang je bapak je bagi tu eh ngapain <laughs> merame rame jadi aku ya ku aku, aku, aku tu sampai bersih akhirnya ya saya ya, <laughs> ya gitu -gitu. kita belum iya <laughs> Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah memang seperti dikatakan oleh Ustaz Muhammad, macam macam lah berkembang dalam masyarakat ya. Seolah-olah ada orang muda jatuh ke situ atau orang berpenyakit. Hmm. Ya. Kemudian semua taik itu bersih ya. Hmm. Bersih. Kapal Nabi bersih kembali. Hmm. Tapi semua itu adalah dongeng yang yeah. ada dasarnya. Yeah. Tidak ada suatu ah. riwayat, riwayat asbabul <laughs> nujulnya. Ah. Tidak apa-apalah, biar berkembang hmm. dalam masyarakat. Yang penting kan mereka tahu bahwa uh, bapak uh, produksi uh, kapal adalah Nabi, Nabi Nuh Salam Nabi pertama pencipta. Hmm. Kapal eh? hmm, itu yang penting, nah, itu yang, yang penting. penting itu yang nah. menciptakan. Nah. Wih, kalau ada sejarah yang mengatakan siapa nah. yang menciptakan kapal pertama, ya Nabi Nuh. Nah, <laughs> nah, nah. Ya. Sedangkan cerita-cerita itu, kalau ada dalilnya, nanti kita percaya. Kalau nggak ada dalilnya, uh -huh. jangan dipercaya hmm. nah, karena bisa jadi kurafat. Ya, nah. kurafat nah, yang, penting, yang penting dulu. Uh, banjir besar itu terjadi di zaman Nabi Nuh, alaihissalam dan ketika itu semua mati. Hmm. Semua mati kecuali yang naik kapal. Kapal. Nah, jadi ada 80 orang. Ada 40 laki-laki, 40, 40 perempuan. Perempuan yang selamat. Itu setelah makhluk-makhluk atau makhluk hidup yang lainnya atau binatang. Ya. Oh, ada binatang berpasang pasangan ya. Nah, luar biasa. Jadi cerita kapal Nabi Nuh itu di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Ya, mm -hmm. oleh Allah Subhanahu wa taala tentu uh, cerita seperti kita ceritakan tadi. Mm -hmm. Sedangkan cerita-cerita tambahan itu memang hidup dalam masyarakat, dalam dalam masyarakat berkembang, nah uh, ya. uh, tetapi kalau kita rujuk kepada dalil itu tidak ada. Contoh uh, kenapa itik you know, yang merok-rok mm -hmm. Rata yang ya, merok-rok. Mm -hmm. "Wahai itik coba kamu lihat." terbang sekarang kamu lihat apakah masih ada banjir itik terbang tidak pulang-pulang hmm. hmm. akhirnya itik itu karena berdosa dia hmm. terus uh, terus merorok sampai sekarang hmm. itu juga tidak ada lagi hmm. yang paling gawat lagi kan tentang cerita tikus hmm. jadi tikus itu didurhakai oleh nabi Nuh karena tikus itu jahat hmm. oh, Melobangi, melobangi kapal. Hmm? Untung cepat dilihat oleh Nabi Nuh. Hmm. Hai tikus, gara-gara kamu ini kalau sempat bocor perahu, semua tenggelam. Jadilah engkau, sepanjang zaman, engkau kerjanya hanya mengorek-ngorek. <tik> hmm. Itu juga tidak benar. <tik> tidak benar. Nanti nggak perlu kita ceritakan yang tidak-tidak gitu kan. Hmm. Uh, itulah uh, Raj, bulan Rajab. Ini bulan uh, Nabi Nuh, maka uh, kemudian Nabi Nuh juga ber, berpuasa. Hmm. Berpuasa, maka tapi sekarang ada yang puasa sunat Rajab. Itu, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.